Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak tukar minyak CVT, minyak gearbox CVT Proton Izora. Ni Proton Izora Bo Turbo minyak saya pakai original. Yang apa tu gasket dengan filter saya pakai yang OEM saja. Sebab kalau nak beli yang dua-dua ni bajet terlampau tinggi, 3-400 gitu lah harga dia kalau yang originalnya filter dengan gasket. Tapi kita pakai yang OEM je. Okay, first kita akan keluarkan ni lah tu. Kotak air filter apa tu Izora ni kita akan tanggalkan sebab kita nak bagi nampak gearbox bawah tu untuk kita bukakan skru apa? Skru untuk masukkan minyak hitam minyak gearbox. Kita kena buka skru atas dulu. Jangan terus buka skru bawah sebab bila kita terus buka skru bawah takut minyak tu tak keluar habis. Bila kita release kan kita buka atas dulu. Kita longgarkan pun tak apa, janji angin tu boleh masuk. Jadi flow angin tu okey lah, jadi minyak pun cepat turun. Okey, ni dia punya ni tempat masukkan minyak gearbox, dia punya skru ni dia pakai Allen key. Allen key yang sedang ya. Okey, kita masukkan tu. Okey, dah buka, barulah kita jack. Dah buka ni, kita jack, kita buka yang belah bawah lah untuk release minyak gearbox. Okey, kita buka dulu cover ni, skru saiz 10. Kita kena pakai soket lah, sebab tak sampai. Dia ada dua. Sini satu. Yang belah tepi ni ada dua, bawah ada tiga skru. Semua saiz 10. Okey, bawah ni ada tiga so satu. Sini dua. Sini tiga. Saya dah longgarkan lah. Dia maka kita nampak lah ni CVT punya ni. Kita akan buka ni drain nut ni. Okay, kita longgarkan. Kita longgar, kita ambil penanah. Okey, apabila minyak pun dah turun dan nak penuh dah, kita buka slow-slow lah ni nut yang kat keliling olsam ni. Kita buka semua nut saiz 10 tu. Okey, skru kita dah buka apa habis, ada 13 skru semua sekali saiz 10. Sekarang ni kita nak congkel benda ni keluar. Dia melekat lah, kena ambil ni lah. Ada gam ni. Gam gasket tu melekat. Kita nak tarik susah sikit. Okey, kita dah tanggalkan osam tu, kita tanggalkan ni pula filter. Okey, nak drain tu dah siap basuh ni, osam ni dah bersih. Kita pasang nak drain ni dulu, bubur sikit apa tu solutif
pipe ni, bagi dia betul-betul ni ya. Sebab masa buka tu tadi ada tengok ada leaking sikit. Okay, dekat permukaan ni semua ni, permukaan ni semua, permukaan ni semua ni kita hubur gam gasket. Nanti lepas tu yang kat belah bawah tu pun kita bawa gam gasket juga. Gam gasket tu duduk antara ni lah, antara gasket tu lah. Magnet ni yang hilang. Okey, yang dekat gearbox ni pastikan kita bersihkan betul-betul lah kat keliling dia. Rasa jangan ada, jangan ada gang gasket yang terlebih-terlebih. Lagi satu, kalau nak bersihkan ni, gunakan ni ya. Gunakan kad. Jangan guna scrap besi sebab takut benda ni calar, berlongkang, lepas tu jadi leaking. Minyak gearbox keluar. Okey, dah settle. Kita pasang filter dulu. Lepas tu kita bubuh gam gasket kat keliling. Yang dalam ni kena bersihkan eh. Jangan terlebih. Terlebih kat luar tak apa. Dalam jangan terlebih. Teru bersihkan dulu sebelum pasang. Okey, dah siap, dah ketatkan. Jangan lupa ketatkan semua tru sampai sama dia punya ketat dia tu. Okey. Dah siap semua. Bolehlah tuangkan minyak. Okey, untuk isi minyak kita pakai corong ni ya, yang fleksibel. Dia masuk memang dia punya moncong pun halus ujung ni. Memang ngam untuk isi minyak gearbox. Fleksibel. Okey, dah siap, kita bolehlah tutup. Kita dah isi banyak ni. Bolehlah kita tutup.
Okey, selepas selesai kita tukar minyak gearbox, kita kena buat apa tu ni lah, apa tu punch powertrain ataupun safe clutch adaption lah. Jadi kita kena apa tu bagi gear ni main dulu. Cara dia, kita kena letakkan apa tu gear level ni pada end. Dan pastikan kereta kita sama rata di kedudukan apa apa tu tanah ni rata. Macam saya, sebab kereta saya duduk dekat kawasan apa, saya punya parking rumah ni dia macam menurun bukit sikit, jadi saya jack sikit depan. Lepas tu baru kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pastikan handbrake tarik betul. Lepas tu kaki kita setiasa dekat brake. Kaki setiasa dekat brake. Okey. Kita perlukan stopwatch. Okey, kita check stopwatch. Stopwatch ke handphone ke dekat jam ke boleh lah. Kita gunakan. Okey, macam ni saya gunakan stopwatch ni. Stopwatch telefon je. Okey, kita akan buat apa tu clutch adaption ni. Setiap apa tu satu ni, satu ni kita akan buat tiga ni je. N D R. Kita akan mula daripada N ke D, lepas tu D ke N balik, N ke R, lepas tu R ke N balik, N ke D. Macam tu. Selama tiga apa tu lima kali, lima turutan lah. Dan setiap apa tu setiap level ni macam daripada N 5 saat, D 5 saat, betul ke N balik 5 saat, ke R 5 saat, macam tu. Okey, saya tunjukkan cara dia. Okay, kita mulakan daripada N dulu 5 saat. Okey, kita masuk D 5 saat. N balik, reverse, N balik, D balik, N balik, mana kali kedua, R, N balik, D kali ketiga lah, N balik, R, N balik, D kali keempat, R, N balik, D kali kelima ni last lah, N balik, R, N balik. Okey, siap kelas. Okey, lepas kita siap buat apa tu clutch adaption ni, kita tunggu sampai apa tu kipas radiator jalan, kita boleh lah keluarkan apa tu lebihan minyak daripada gearbox CVT. Cara dia, kita akan buat oil leveling secara bleeding. Saya akan tunjuk dia punya apa tu tempat ni. Tempat apa tu drain nut untuk apa tu bleeding ya. Kita akan keluarkan dari situ. Sebenarnya gearbox ni dia pakai apa tu gearbox CVT ni tak pakai penuh pun 4 liter. Itu yang kita, bila kita apa tu isi penuh 4 liter tapi kita tak buang, kita tak buat oil leveling, tak buat bleeding, dia akan rasa berat. Jadi kita kena apa tu buat oil leveling dan bleeding ni. Kira macam kita sukat dia lah. Sukat tahap yang dia nak guna minyak tu.
Nanti dia akan keluar lebih kurang dalam apa tu 200 ke 200 lebih ml lah gitu. Ha. Okey, jom kita buat. Kita tunggu kipas jalan dulu. Okey, kipas radiator dah jalan, bolehlah kita buatkan apa tu bleeding sekarang. Okey, drain nut untuk kita tu keluar apa buat bleeding sini ya. Ah ni dia punya drain nut untuk buat bleeding. Kalau yang sini drain nut untuk kita keluarkan minyak gearbox. Ah yang ni untuk kita buat nilah bleeding lah untuk oil leveling. Ah nak sukat minyak. Okey. Jangan lupa kita sediakan ni takung untuk kadar minyak. Ah, lepas tu kita boleh buka apa tu drain nut untuk bleeding eh. Okay, nampak lah dia keluar. Dia akan keluar yang lebih je. Ha, dia tak akan keluar semua. Dia akan keluar yang lebih je. Minyak yang lebih kita isi. Ha, kita biar dia keluar sampai habis lah. Ha, sampai dia clear minyak kat situ, baru kita pasang balik drain nut. Okay, dekat sini dah ada tulis eh. Untuk kita buat bleeding, suhu kena 30 ke 50 darjah Celsius. Ah, maksudnya gearbox tu dalam suhu yang panas. Ah, baru kita boleh buat untuk bleeding. Okey, kita tunggu eh sampai minyak ni betul dah habis untuk bleeding. Pastikan kereta kita label eh. Macam ni saya parking dekat saya punya rumah ni, dia macam curam sikit ke bawah. Jadi sebab tu saya boleh jack depan. Saya jack depan bagi dia label. Okay, kalau tengok daripada sini kereta akan jadi label lah. Sebab sini curam ke bawah, sebab tu saya jack sikit bagi dia label. Kalau macam siapa yang buat dekat jalan rata tak perlu jack lah. Just buka je dia punya bleeding drain nut tu. Okay, nak habis dah. Kita boleh pasangkan balik lah. Kita pasangkan balik lah. Jangan lupa ketatkan eh. Okey. Tak perlu ketat sangat eh, sebab ni kita buka time panas. Bila dia sejuk nanti dia lagi grip lah. Jadi kita tak perlu nak ketatkan terlampau ketat sangat. Okey, ni eh minyak lebih tadi yang kita buat bleeding. Kalau kita tuang dalam botol lebih kurang 200 ml lah minyak ni. Daripada kita pakai apa? Daripada kita pakai 4 liter tu. Ni balance dia. Ni balance yang tak guna. Jadi yang lebih tu, yang kat dalam tu, itu je lah yang dia guna. Okay, dah siap, kita boleh pasang balik lah cover ni. Bolehlah pasang balik cover. Cover gearbox yang kat bawah. Okay, siap. Tu saja step complete untuk kita tukar minyak CVT pada Proton Izora Bolt ataupun ni lah lain-lain kereta yang menggunakan gearbox CVT. Cara dia sama je. Lepas kita tukar minyak, kita kena buat apa tu safe apa clutch adaption. Lepas buat clutch adaption, baru kita buat bleeding. Tu je. Lepas kita buat tu, insyaAllah kita akan rasa lain kita punya kereta masa bawa. Gear pun lebih smooth. Kita nak apa tekan minyak pun dia akan cantik je dia punya pickup. Okay, sekian dulu video kali ni. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.